Okey, assalamualaikum. Dan hai, nama saya Aziz Maula Abdul Malik Ismail. Dan video kali ini merupakan video praktikal untuk subjek pembiakbakaran tumbuhan ataupun plant breeding. Dan video kali ini saya akan buat pendembungaan untuk pokok kelapa, iaitu coconut tree. Okey, so apa yang kita tahu di sini, pokok kelapa merupakan salah satu tumbuhan monoecious, iaitu mempunyai mempunyai bahagian lelaki dan bahagian wanita, bahagian perempuannya di dalam satu pokok. Okey, kalau kita tengok di sini, ini merupakan bahagian lelakinya. Okey. Yang begitu banyak pollen di dalam ataupun banyak debungan di dalam. Kalau kita tengok, yang ini yang sudah mekar lah. Okey, dan satu lagi bahagian adalah bahagian perempuannya, iaitu female part. Yang ini adalah bahagian perempuannya. Okey, yang ini dia belum bersedia lagi untuk menerima pollen. Dan jadi apa yang kita akan lakukan adalah kita akan pisahkan bahagian-bahagian lelaki ataupun stek, nah, ataupun sigma ni, dan kita akan bagging hari ini untuk bahagian perempuannya. Okey. So di sini kita pakai sketo. Okey. Untuk pendebungan kita tidak boleh menggunakan bunga yang sudah berkembang. Okey, jadi kita sebelum dia berkembang, kita akan potong dulu, kita akan bagging dulu untuk memastikan bahagian female part ni dia tak terima debunga daripada mana-mana bahagian. So untuk bagging pula, di sini saya ada plastik bag. Okey. Plastik bag yang clear dan cable tie. So apa yang kita akan lakukan adalah kita akan bagging dia dulu. Okey. Sehingga dia bloom nantilah. Bila dah bloom baru kita buat pollination. Okey, kita buat bagging dulu. Dengan menggunakan kabel tie. Dalam banyak-banyak ni ada satu je bunga, bahagian perempuan. Kalau kita perasan tadi. Oh, bagging. Okey, bagging ni tujuannya untuk kita elakkan daripada mana-mana pollen dari bahagian luar untuk masuk ke dalam bunga ni kalau dia dah bloom. So kita akan pollinate. Okey, kita akan pollinate ni esok hari. Okey, sekarang waktu petang, kita akan pollinate esok hari di mana bunga tu dah bersedia untuk terima debunga yang lain. Bahagian perempuan tu dah bersedia untuk terima bunga yang lain, debunga yang lain. So kita akan buat pollination esok. Okey. Itu sajalah untuk kali ini. Jumpa esok. Okey, hari ini merupakan hari untuk kita buat pollination. Okey, ataupun pendambungan. So, di sini kita ada bahagian lelaki. Kalau kita tengok di sini, kita ada beberapa bunga yang telah terbuka. So, dalam bunga ni, dalam bahagian lelaki ni kita ada debunga. Which is dalam beribu berjuta debunga kita ada. So, apa yang kita akan lakukan? Okey, bagging ni kita akan buka dulu. Okey. Kita buka bahagian atas dia lah. Okey. Untuk kita buat pollination. So, dengan kita buka yang begini. Okey. Bahagian rupanya di sini.
kalau kita perasan di sini, dia ada bintik-bintik putih, which is bahagian untuk yang shiny part ya, ataupun bahagian bersinar adalah bersedia untuk menerima pollen. Okay, menerima ada bunga. So, apa yang kita akan lakukan, kita akan ambil perlahan-lahan. Kita just ketuk masuk je. Ada bunga, ada bunga. Kita tak tahu berapa banyak, so ketuk je. Bila kita dah siap bahagian ni, apa yang kita akan lakukan, kita akan bagging semula. Okay, dalam masa 2-3 hari, kalau dia dah menunjukkan positifnya untuk pertumbuhan buah, so kita akan buka dan biarkannya tumbuh membesar menjadi buah. So bagging dulu. So, siaplah untuk bahagian pendembungan kita pada hari ini. So, thank you.